الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعده ثم أحييكم بتحيات الإسلامية تحيات طيبات مباركة تحيات من عند الله تحيات أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang berkah ini Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Demikian pula duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua termasuk orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Haudh, diberi minum dari telaga beliau Al-Kautsar dengan tangan beliau yang mulia, bernaung di bawah panji-panji beliau di yaumil mahsyar dan mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau di Firdausil A'la. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita sampai kepada ramalan Daniel alaihi salam, seorang nabi yang turut bersama Bani Israel ditawan oleh raja Nebukadnezar di Babilon. Nabi Daniel alaihi salam terkenal dengan kesyahidannya yang beliau ini menjadi martir atau menjadi syahid karena diumpankan kepada singa di Babilon. Bahwa dalam kitab Daniel, bagian dari kitab perjanjian lama yang kemudian ada juga dicantumkan di dalam Bible yang dikanonisasi oleh gereja, dalam ramalan Daniel alaihissalam dia melihat di dalam mimpinya ada seekor singa bersayap yang sangat besar yang rentangan tangannya menutupi separuh bumi. Kemudian singa bersayap ini dikalahkan oleh seekor singa yang tidak bersayap. Karena singa yang bersayap ini badannya singa tetapi kemudian kepalanya ada unsur paruh elangnya. Kalau ini singa, betul-betul singa yang mengalahkannya. Kemudian tidak berapa lama singa ini diterkam oleh seekor macan tutul yang larinya sangat cepat. Tapi macan tutul ini tidak lama kemudian langsung dimangsa oleh seekor monster bertanduk 10. Nah, 10 tanduknya ini kemudian patah lalu muncul tanduk ke-11. Dan tanduk ke-11 ini adalah yang paling jahat. Menurut Profesor David Benjamin Keldani, interpretasi dari mimpi Daniel alaihissalam ini adalah tentang
kekaisaran-kekaisaran pada masa itu. Dia hidup di masa Babilonia. Sementara di Babilonia ini tadi lambangnya adalah singa berkepala elang dan bersayap. Itu adalah lambang kekaisaran Babilonia. Kaisaran Babilonia ini akan dihancurkan oleh kekaisaran Persia. Babilon mencapai kejayaan pada tahun 700 sebelum Masehi, dia dihancurkan Persia pada 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian kekaisaran Persia ini akan menghadapi peperangan yang dahsyat dan kalah oleh Alexander the Great, Alexander dari Makedonia, yang kemudian menyerbu ke timur pada kira-kira tahun 300 sebelum Masehi. Jadi lambangnya Persia itu singa. Kalau tadi Babilon itu singa berkepala elang dan bersayap, kalau Persia itu singa, kalau kerajaannya Alexander the Great itu diumpamakan seperti macan tutul karena dia larinya cepat sekali. Kita bayangkan dalam kurun waktu hanya 10 tahun kekaisaran Alexander the Great ini, gitu ya, yang bermula dari Makedonia, Makedonia itu di sebelah timurnya Yunani, tiba-tiba menaklukkan sebagian besar Eropa, lalu kemudian bergerak ke timur dan kemudian mengalahkan Persia bahkan sampai ke India dan perbatasan Cina. Dan Alexander akan gugur dalam peperangan di India pada usia yang baru 35 tahun. Jadi dia diumpamakan seperti macan tutul. Lalu macan tutul ini akan dimangsa oleh monster bertanduk 10. Monster bertanduk 10 ini adalah kekaisaran Romawi. Kenapa 10 tanduknya kemudian tanggal dan menyisakan satu tanduk, tanduk yang ke-11 yang dianggap paling jahat? 10 tanduk ini adalah 10 kaisar pertama Romawi. Yang 10 kaisar pertama Romawi ini kaisar-kaisar yang masih beragama pagan, beragama penyembah berhala. Dewanya ada Jupiter, dewa langit, adopsi dari Zeus di Yunani menjadi Jupiter di Romawi. Kemudian ada Neptunus, dewa lautan, adaptasi dari Poseidon yang ada di Yunani. Kemudian ada Mars, dewa perang. Ada Venus, dewi kecantikan. Ada Janus, dewa matahari, dan lain sebagainya. Ini 10 kaisar pertama ini penyembah berhala, sekaligus mereka melakukan persekusi dan pembunuhan kepada para pionir agama Nasrani, termasuk Petrus yang dianggap sebagai murid utama Yesus. Dan Petrus itu artinya, Peter itu artinya batu, Petros, Petra itu istana-istana batu di Jordan itu ya. Petrus itu artinya batu, dan dalam Perjanjian Baru disebutkan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Petrus, engkau adalah batu karang dan di atas batu karang itu akan kubangun gerejaku." Jadi dia dianggap sebagai the first pope, paus pertama, karena dia ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi penerusnya. Petrus ini gugur menurut sejarah Bible di Roma, di arena gladiator, diumpankan kepada hewan-hewan buas. Nasibnya Petrus. Maka kalau kita ke Vatikan, gereja utama umat Katolik sedunia itu disebut Basilika Santo Petrus. Basilika artinya gereja besar, Santo artinya orang suci, Petrus adalah nama yang diambil dari murid Yesus, seorang nelayan. Maka kursi kepausan itu disebut juga tahta Petrus.
Dan pengangkatan seorang paus itu juga ditandai dengan memakai sebuah sepatu yang disebut sebagai sepatu sang nelayan. Kenapa kok disebut sepatu sang nelayan? Karena Petrus itu ketemunya Yesus ketika, menurut Bible, ketika sedang menjala ikan. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, apa yang Tuhan lakukan? Saya sedang menjala ikan. Lalu Petrus dikasih tahu oleh Yesus, kalau Tuhan mau mengikuti saya akan ajarkan kepada Tuhan bagaimana caranya menjala manusia. Itu jadi kenapa disebut sepatu sang nelayan. Karena Petrus dulunya seorang nelayan. Sejarah gereja dimulai dari Petrus yang dipersekusi di Roma oleh Kekaisaran Romawi. Demikian pula Paulus yang sejarah objektif dianggap pendiri agama Kristen yang sebenarnya, karena dialah yang meletakkan dasar-dasar teologi kekristenan yang kemudian kita kenal hari ini. Jadi kalau istilahnya Karen Armstrong, penulis buku History of God, Sejarah Tuhan, Yesus itu Yahudi, lahir sebagai Yahudi, hidup sebagai Yahudi, dalam tanda kutip mati sebagai Yahudi. Jadi beliau ini beragama, agamanya Bani Israel, yang kemudian diidentifikasi hari ini sebagai agama Yahudi, ajarannya Musa alaihissalam. Ya karena memang Yesus di dalam Bible sendiri mengatakan, aku tidak akan membatalkan satu iota pun hukum Taurat, lebih baik langit dan bumi lenyap daripada ada satu noktah dari hukum Taurat yang dibatalkan. Ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Bible. Tapi apa yang dikatakan Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat di Korintia, di Roma, di Efesus, dan lain sebagainya, yang juga menjadi bagian dari perjanjian baru, surat-surat Rasul Paulus itu, Paulus mengatakan karena kasih Tuhan yang telah merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk umat manusia, maka kalian tidak lagi dibebani dengan hukum Taurat. Jadi Yesus mengatakan lebih baik langit dan bumi lenyap daripada ada satu noktah dari hukum Taurat yang dibatalkan, tapi Paulus mengatakan sebaliknya. Karena Tuhan sudah maha pengasih memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa umat manusia, maka kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Yesus berkhitan dan mewajibkan khitan untuk para pengikutnya. Sementara Petrus membatalkan kewajiban khitan itu. Yesus tidak minum khamer, tidak makan babi, tidak kemudian melakukan hal yang haram. Gitu ya. Tapi ketika agama Kristen ini memasuki Eropa, konsumsi utamanya orang Eropa itu babi, enggak bisa dibatalkan. Sehingga dicari-carikan pembenaran, yaitu bahwa segala yang diharamkan oleh Taurat juga sudah halal dengan ucapan Paulus. Apa yang haram di dalam Taurat. Jadi sampai pada seorang peneliti yang mengatakan kalau ada Kristus, maka segala yang ajarannya berlawanan dengan ajaran Kristus harusnya dianggap antikristus. Maka kalau Kristus itu adalah Yesus, antikristusnya adalah Paulus, karena dia yang mengajarkan segala hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Tapi Paulus juga menjadi martir di Roma. Dia juga disiksa dan terbunuh di Roma, menurut sejarah tentang Kisah Para Rasul yang ditulis di dalam Bible yang kita baca hari ini. Sebagian Kristolog meyakini Paulus ini bukan mati di Roma. Paulus ini dijaga di satu tempat yang tersembunyi di bumi, karena yang namanya antikristus ya dajjal gitu, yang kelak akan muncul kembali di akhir zaman. Na'udzubillah min dalik. Jangan lupa di dalam doa tasyahud kita, kalau bisa jangan ketemu, karena fitnahnya dajjal itu luar biasa. Kalau fitnah yang terjadi di zaman kita sekarang aja, kita sekarang kesusahan menghadapi,
membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang salah dan yang benar gitu ya, membedakan harus berpihak kepada yang mana gitu. Kita sekarang kadang-kadang rabun abu-abu, apalagi nanti di zaman Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini jangan sampai kita lepas dari doa itu di dalam tasyahud kita. Dulu putranya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah, ini pernah sholat lalu lupa tidak membaca doa itu di dalam tasyahudnya. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal, putranya ini disuruh mengulangi sholat. Bukan karena bacaan itu adalah sebuah rukun, tetapi ini adalah doa yang sangat penting, yang kita sangat khawatir sampai kepada fitnah yang sedemikian. Karena dalam hadis digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Dajjal ini membawa seakan-akan seperti surga padahal itu neraka, dan membawa seakan-akan seperti neraka padahal itu adalah surga. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu ya, tentang serba-serbi bab terakhir Riyadhus Shalihin tentang Dajjal yang diambil dari riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i, itu ada hadis tentang seorang lelaki yang akan dibunuh Dajjal, kemudian dimatikan, setelah dimatikan dihidupkan kembali oleh Dajjal. Lalu kemudian dia ditanya, bukankah aku ini adalah Tuhan? Karena aku telah mematikan engkau kemudian menghidupkan engkau lagi. Laki-laki ini mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah Al-Masih Dajjal. Lalu Dajjal berusaha untuk membunuhnya, gitu ya, tapi dia tidak berhasil. Kata Cak Nun, cita-cita saya jadi lelaki itu. Kata Cak Nun, kata M.H. Ainun Najib, cita-cita saya jadi lelaki itu, gitu ya, yang mendustakan kedustaan Dajjal. Karena itu prestasi luar biasa di akhir zaman, gitu ya, dibunuh oleh Dajjal, dihidupkan kembali, kemudian ditanya, bukankah aku ini Tuhan? Karena aku sudah mematikan kamu lalu menghidupkan kamu lagi. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah Al-Masih Dajjal. Lalu mau dibunuh lagi sudah nggak bisa, gitu ya, karena sudah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Cak Nun, aku cita-citanya jadi itu. Aku cita-cita. Tapi kalau kita tetap sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalaupun ketemu itu dengan doa ini, insya Allah dijaga supaya kita tidak terkena fitnahnya, gitu ya. Dengan doa yang kita baca dalam tasyahud kita, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian ada sampai tersabit qalbi ala dinik, itu doa yang sangat-sangat penting untuk selalu kita baca. Jadi Dajjal ini subhanallah, gitu ya, fitnah yang sangat besar. Nah, tapi uniknya ada hadis tentang Dajjal itu jadi dalil kita untuk sholat kalau kita berada di tempat-tempat yang tidak memungkinkan mengkalibrasi waktu sholat sesuai keadaan cuaca. Misalnya antum di kutub utara, setengah tahun siang, setengah tahun malam. Apakah sholatnya kemudian 5 kali setahun itu? Subuh, bulan apa, matahari mulai muncul itu, Maret gitu ya. Subuhnya bulan Maret, nanti duhurnya bulan Juli gitu. Apakah seperti itu? Tidak. Sebagaimana kalau Anda nanti ikut misi ke perjalanan ke luar orbit bumi, ke bulan, ke Mars gitu. Itu sholatnya bagaimana? Hah? Sholatnya bagaimana? Itu jawabannya ada di hadis tentang Dajjal. Itulah para ulama ya, cerdasnya dulu. Kalau memutuskan hukum istimbatul ahkam itu kadang-kadang kayaknya hadisnya gak nyambung, tapi ternyata nyambung. Hadis tentang Dajjal yang mana? Yang Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tinggal di antara kalian selama 40 hari. 10 hari pertama, hari-harinya seperti 1 tahun. 10 hari kedua, hari-harinya seperti 1 bulan. 10 hari ketiga, hari-harinya seperti 1 pekan. 10 hari terakhir, hari-harinya seperti hari kalian ini. Itu kan ada sahabat yang kreatif. Apa pertanyaan sahabat ini? Ya Rasulullah, ketika hari-hari terasa seperti setahun atau sebulan atau sepekan, bagaimanakah sholat kami? Ya, apakah sholatnya ngikuti itu setahun itu sholatnya cuma 5 kali gitu? Ya, subuh terus baru 4 bulan kemudian duhur gitu. Atau bagaimana? Nah, Rasulullah SAW mengatakan tidak, perkirakanlah oleh kalian. Jadi
ditakrib, diperkirakan dengan pendekatan. Kira-kira piye gitu kan. Ya antum kalau sholat di kutub utara ya jangan terus, wah ini anu masih gelap terus berarti ya belum duhur gitu. Duhurnya 6 bulan lagi mas berarti gitu. Ya enggak, berarti ini adalah diperkirakan. Bagaimana perkirakannya? Para ulama di Dewan Fatwa Eropa menjawab menarik garis ke daerah yang masih melihat matahari, gitu ya. Kemudian mengikuti waktu daerah tersebut sesuai dengan garis bujurnya. Jadi misalnya gitu ya. Kayak di Belanda itu sebenarnya kalau sudah bulan misalnya masuk ke musim panas mulai bulan Mei. Bulan Mei itu sudah tidak ada maghribu syafaqil ahmar. Tidak ada mega merah yang menjadi tanda waktu isya. Jadi matahari terbenam misalnya jam 7 malam. Kan kalau setelah matahari terbenam itu tanda masuk waktu maghrib. Nah, nanti setelah matahari terbenam itu kan ada, masih ada mega berwarna merah yang tersisa. Menghilangnya mega berwarna merah itulah tanda masuk waktu isya. Kalau di hadis kan tanda masuknya waktu isya itu maghribu syafaqil ahmar. Tenggelamnya mega yang berwarna merah. Nah, padahal gitu ya. Di Eropa pada bulan-bulan itu sudah tidak ada lagi syafiqul ahmar. Tidak ada lagi mega yang berwarna merah. Terus waktu isya itu ditentukannya bagaimana? Ditakrib, dengan aku pendekatan kira-kira di bulan yang lain itu jarak maghrib isya kira-kira berapa? Jaraknya kira-kira 1 sampai 1 setengah jam. Ya udah pakai itu, gitu kan? Maka kemudian waktu isya-nya itu perkiraan, tidak real sesuai dengan tanda-tanda alam yang kemudian ada dalam hadis gitu. Sama tadi antum kalau bertugas di stasiun angkasa bumi gitu ya. Misalnya jadi astronot, tugasnya di stasiun angkasa bumi. Itu kapan siangnya, kapan malamnya ora cetho gitu kan. Nah, itu salatnya bagaimana? Salatnya ditakrib waktunya. Dalilnya hadis Dajjal gitu ya. Dalilnya hadis tentang Dajjal di mana Rasulullah bersabda kepada sahabat yang bertanya kalau harinya terasa seperti setahun terus gimana? Harinya terasa setahun ya. Kemudian yang dilakukan adalah memperkirakan waktu sholat. Ya, kira-kira wis kudune zuhur sudah selisih 6 jam atau 7 jam dari sejak subuh. Udah zuhur gitu. Karena harinya terasa seperti setahun. Insyaallah berat sekali itu. Tabarak Rahman. Kita balik ke pembahasan ini tadi. Jadi 10 pertama dari kaisar-kaisar Romawi ini melakukan penyiksaan yang luar biasa, termasuk yang dianggap paling kejam misalnya Kaisar Caligula. Kemudian juga Kaisar Nero. Nero itu sampai membakar kota Roma, kemudian dia memfitnah komunitas Kristen sebagai pelakunya. Lalu komunitas Kristen dibantai habis pada saat itu di Roma. Nero, antum kalau masih ngalami zaman bakar CD gitu. Pakai Nero namanya, programnya namanya Nero Burning kan. Itu untuk bakar CD, untuk ngisi data ke dalam CD, VCD atau DVD itu namanya Nero Burning gitu kan. Nero itu dulu yang membakar kota Roma gitu ya. Karena Kaisar Nero itu dulu membakar kota Roma, kemudian fitnahnya ditimpakan kepada komunitas Kristen yang ada di kota Roma untuk kemudian dia bunuhi. Karena kebencian yang luar biasa dari kaisar ini tentang komunitas Kristen. Nah, 10 kaisar pertama ini semuanya melakukan persekusi dari tingkatan yang berat seperti Nero sampai yang paling ringan, gitu ya. Nah, kenapa kemudian ramalan Daniel menyebutkan tanduk yang ke-11 yang paling jahat? Karena kalau kita lihat di daftar kaisar-kaisar Romawi, kaisar ke-11 namanya Konstantin the Great. Konstantin Agung. Kenapa kaisar ini dianggap yang paling jahat di dalam mimpinya Nabi Daniel alaihi salam? Karena kaisar ini sudah tidak lagi mempersekusi orang-orang Kristen, tapi dia menyelenggarakan konsili di Nikea, gitu ya.
bahasa Turkinya iznik, nikah itu. Dan kemudian konsili di satu kota lagi di Turki juga sekarang. Ada dua konsili gitu ya, yang kemudian diselenggarakan oleh Konstantin the Great untuk memformalkan agama Kristen sebagai agama negara Romawi. Tetapi yang terjadi adalah manipulasi terhadap agama Kristen di mana dilakukan voting tentang ketuhanan Yesus. Jadi penentang ketuhanan Yesus, aliran Muwahhidun, Kristen Unitarian atau Kristen Tauhid, itu dipimpin oleh Imam Arius dari Alexandria. Lawan debatnya namanya Imam Athanasius dari Antioch. Nah, dalam Konsili Nikea mereka melakukan perdebatan yang sangat sengit tentang apakah Yesus itu hanya manusia biasa atau dia memiliki keistimewaan, dan bahkan kemudian menjadi disepakati bahwa dia adalah oknum dari salah satu oknum dari tiga oknum yang menyusun ilah atau sesembahan. Jadi oknum itu bahasa Bible sebenarnya. Ya, orang Indonesia ini agak jahat. Dalam Bible itu oknum itu artinya unsur Tuhan. Jadi oknum itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu namanya oknum Tuhan. Di Indonesia oknum dipakai untuk tersangka kejahatan. Ini agak jahat kita juga kepada teman-teman Kristen itu. Jadi oknum itu di dalam bahasa Bible adalah untuk menggambarkan unsurnya sesembahan, unsurnya ilah. Kalau kita digunakan untuk menyebut tersangka dari satu lembaga gitu ya. Seorang oknum anggota polisi, seorang oknum anggota TNI, seorang oknum anggota DPR, itu oknum. Nah, Kaisar ke-11 ini, Konstantin the Great, ini yang dianggap paling jahat karena dia menyelenggarakan konsili, dan kemudian disitulah ditahbiskan Yesus menjadi salah satu dari tiga oknum Tuhan. Dan Imam Arius dari Alexandria kemudian itu ya diekskomunikasi. Itu diapain? Ex itu keluar, komunikasi itu artinya tidak lagi ada hubungan. Artinya hubungan, ekskomunikasi berarti dia dikeluarkan dari semua hubungan silaturahim gitu ya gereja, sehingga komunitas yang mengikuti Imam Arius dari Alexandria ini dianggap komunitas yang menyimpang gitu, yang inkhiraf, yang dianggap murtad dari agama Kristen yang diakui oleh negara, yang kemudian negara Romawi ini mengadopsi Kristen Trinitarian atau Kristen Trinitas. Lalu kemudian dibakukan apa yang disebut sebagai syahadat iman Nikea. Syahadat iman sesuai dengan apa yang kemudian dirumuskan di kota Nikea di Romawi Timur pada saat itu. Jadi kenapa Konstantin ini kemudian memfasilitasi agar agama Nasrani menjadi agama negaranya Romawi? Karena konon dia mimpi. Di mimpinya dia diperintahkan untuk kalau mau menang terus dalam perang, dia harus memasang tanda salib merah di benderanya. Kemudian dia mengganti panji-panjinya dengan salib merah, dan dengan itu dia berhasil mengalahkan pasukan-pasukan Persia di Asia kecil. Nah, dan dari situlah kemudian dia meyakini bahwa ini wangsit gitu ya. Jadi dia menggunakan salib merah, yang kemudian salib merah ini dijadikan sebagai simbol kekaisaran Romawi dan sekaligus simbol kekristenan. Sebenarnya ironi, salib itu yang dipakai untuk menyiksa dalam tanda kutip Yesus, kok ternyata kemudian dipakai untuk menjadi lambang negara. Nah, di sisi lain secara politik pada saat itu agama Kristen semakin tersebar luas dan sangat kuat di tengah-tengah kekaisaran Romawi, sehingga memang mau tidak mau Konstantin harus mengadopsi agama Kristen ini untuk keutuhan kekaisaran Romawi.
Nah, caranya adalah dengan mengkooptasi agama Kristen untuk menjadi agama Kaisar Romawi, tentu dengan ajaran yang cocok dengan ajaran yang hendak dia anut gitu, yaitu Kristen Trinitarian. Nah, di dalam mimpi Daniel, tanduk ke-11 ini akan terus membesar, membesar dan membesar, dan yang bisa memotong tanduk ini adalah seorang nabi yang dilahirkan sebagai orang yang buta huruf. Ini mimpinya Daniel alaihissalam yang menunjukkan nubuat tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengakhiri kekuasaan kekaisaran Romawi Timur di seluruh Asia pada khususnya. Jadi ini bisa kita baca dalam bukunya Profesor David Benjamin Keldani, Muhammad in the Bible. Muhammad di dalam Bible, beliau melacak jejak-jejak. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang and will come himdah of the all nation, akan datang himdah segala bangsa. Kemudian kita sudah membahas tentang Paraklete atau Parakletos, kosakata yang dalam bahasa Yunani sebenarnya berarti yang terpuji, tetapi diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Paraklete atau sang penghibur. Kemudian kita juga membahas ramalan Daniel alaihi salam ini. Jadi intinya yang kedua, Rasulullah pernah menjawab bahwa aku adalah bisyarah, kabar gembira yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Kemudian rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ceritakan kepada kami tentang kau ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana bnu dzabihain, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Yang beliau maksud tentang dua leluhurnya yang disembelih, yang pertama adalah Nabi Ismail alaihi salam, dan yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, bapak beliau. Tentang Ismail alaihi salam tentu saja sudah sangat kita kenal kisahnya, tentang kisah ibadah yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita menjadi ibadah kurban hari ini. Tapi tentang ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muthalib, memang Abdul Muthalib ini pernah bernadar di depan Ka'bah bahwasanya beliau akan mengorbankan, menyembelih putra yang paling dia sayangi kalau dia berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam yang tertimbun. Kemudian benar Allah telah memberikan karunia kepadanya, dia berhasil menemukan kembali mata air Zam-Zam yang telah tertimbun sejak masa Qulaah. Kemudian dia juga menemukan di situ pedang dan belati, juga busur panahnya Ismail alaihissalam yang kemudian dia pasang sebagai pusaka di dalam Ka'bah. Nah, karena dia berhasil menemukan mata air Zam-Zam yang sudah terkubur selama beberapa puluh tahun sejak masa Qulaah, maka dia hendak memenuhi nadarnya. Nadarnya adalah untuk menyembelih putra yang paling dia sayangi. Dan dia dengan jujur mengakui yang paling dia sayangi adalah Abdullah putranya. Nah, maka seluruh Mekah menentang gitu ya, apa yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib. Jadi, saya harus memenuhi nadar. Saya sudah bernadar kepada Rabbnya Ka'bah, di depan Ka'bah, bahwa saya akan menyembelih putra yang paling saya sayangi kalau saya berhasil melakukan ini. Orang-orang mengatakan, tidak, lakukan sesuatu agar tidak sampai membunuh anakmu sendiri. Enggak bisa, nazar harus dipenuhi. Maka kemudian mereka memanggil seorang dukun yang dianggap paling sakti di seluruh wilayah Makkah dan sekitarnya saat itu. Dukun ini ketika ditanya, lalu dia melakukan sebuah ritual, dan ritual gitu ya, ya kesurupan. Ketika dia kesurupan, dia ditanya, apa yang harus dilakukan Abdul Muthalib supaya tidak perlu menyembelih anaknya. Nah, dukun ini ketika kesurupan kemudian menyebut undi anaknya dengan onta sampai ketemu jumlah onta yang
dikehendaki oleh Allah dengan cara undian jatuh kepada unta, bukan kepada Abdullah. Maka diikutilah sarannya. Undian pertama, Abdullah lawan satu unta. Yang keluar nama Abdullah. Berarti untanya harus ditambah, jadi dua. Abdullah dua unta. Abdullah. Tambahi lagi untanya. Abdullah tiga unta. Abdullah. Terus sampai 10 unta masih keluar nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib kemudian mengatakan, tidak, jangan 11. Tambahkan 20. 20 unta lawan Abdullah. Abdullah yang keluar. Naikkan jadi 30. 30 unta versus Abdullah. Abdullah yang keluar. Sampai 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tetap nama Abdullah yang keluar. Seakan-akan yang dikehendaki untuk disembelih memang Abdullah. Abdul Muthalib sudah mau menyerah. Kalau begitu apalagi yang mengatakan seperti memang Abdullah yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Tidak, kata dukunnya. Sekali lagi, Abdullah versus 100 unta. Maka kemudian diundi antara Abdullah atau 100 unta, yang keluar unta. Seluruh penduduk Mekah hari itu sujud syukur. Karena merasa bersyukur Abdullah tidak jadi disembelih. Dia diganti dengan 100 ekor unta. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, aku adalah anak dari dua manusia yang disembelih. Yang pertama adalah Ismail alaihi salam yang ditukar Allah dengan seekor gibas yang besar untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bapaknya. Yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muthalib yang kemudian diganti dengan 100 ekor unta karena undiannya baru keluar unta setelah 100 unta. Sudah diurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 gitu ya. Ternyata baru keluar unta setelah angka 100 unta. Maka dianggap kehendak Allah, lalu disembelihlah 100 ekor unta oleh Abdul Muthalib sebagai pengganti Abdullah. Untung Abdul Muthalib itu masih kaya saat itu gitu. Jadi dia bisa menyembelih 100 ekor unta sebagai pengganti Abdullah. Maka seluruh Makkah berbahagia karena Abdullah ini akhlaknya baik, orangnya tampan gitu ya, dan sangat disayang oleh para penduduk Makkah selainnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ana benu dabihain, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Karena bapak beliau Abdullah bin Abdul Muthalib ini disembelih dengan ganti, digantikan oleh 100 ekor unta. Maka tradisi yang dilakukan Abdul Muthalib ini kemudian menjadi ditiru oleh banyak orang lain. Dengan orang lain yang gampang-gampang mengatakan, saya nanti kalau berhasil ini mau, saya mau nyembelih anak saya yang paling saya sayang. Terus nanti begitu hari ha, saya mau ikut caranya Abdul Muthalib gitu. Diganti pakai unta gitu. Diganti pakai unta. Maka nadar, hukum nadar di dalam Islam itu sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan mubah. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nazar itu hanya cara untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit. Nazar. Nanti misalnya bernazar, nanti saya kalau lulus SPMB, apa sekarang namanya? Seleksi masuk SNMPTN. Oh. S seleksi SBMPTN, tiap tahun ganti nama, bingung. Dulu UMPTN, SPMB, macam-macam gitu. Saya kalau lulus masuk UGM gitu ya, maka saya akan sedekah gitu ya dengan memberi makan 60 fakir miskin gitu. Nah, nazar seperti ini hukumnya apa? Nah, kalau sudah diucapkan maka hukumnya wajib dipenuhi. Kalau dia adalah sebentuk ketaatan kepada Allah. Nazar yang haram dipenuhi adalah nazar yang berupa kemaksiatan atau kemungkaran. Saya kalau lulus mau keliling kota Jogja enggak pakai baju. Nah, ini enggak boleh dipenuhi. Ini enggak boleh dipenuhi karena apa? Karena nazar yang berupa hal yang mungkar, hal yang tidak baik. Ini tidak dipenuhi. Tapi kalau
nazarnya adalah nazar kebaikan, setelah diucapkan menjadi wajib dipenuhi, gitu ya. Ini hukumnya. Jadi hukum asalnya bisa makruh, bisa mubah menurut ulama, gitu ya. Tapi kalau sudah diucapkan jadi wajib dipenuhi. Ini termasuk unik, itu adalah hukum nazar. Karena kalau belum itu cuma mubah atau makruh bahkan, gitu ya. Tapi kalau sudah diucapkan dia menjadi wajib untuk dipenuhi. Kalau dalam berupa ketaatan. Saya nazar kalau nanti misalnya gitu ya, dagangan saya omsetnya mencapai gitu 1 miliar, maka saya akan mengumrohkan 7 orang sahabat saya. Oh, gitu misalnya gitu. Ini wajib dipenuhi karena adalah sebuah bentuk kebaikan, bentuk ibadah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk umrah," gitu ya. "Karena satu hajat yang saya punya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, "Penuhilah nazarmu." Jadi, kalau sudah nazar untuk umrah karena satu urusan, maka hendaklah dipenuhi, gitu. Jadi ini nazar, hukumnya nazar kalau sudah diucapkan jadi wajib dipenuhi. Nah, ini nazar, nazar. Jadi kalau bisa kita enggak usah nazar. Mau sedekah, sedekah aja. Enggak usah dikasih syarat. Daripada nunggu nanti kalau berhasil ini, berhasil itu. Ya kalau iya, kalau enggak, gitu kan. Nah, mending sedekah sekarang semampunya. Wis, bismillah, gitu ya. Daripada kita menunggu nanti kalau berhasil saya mau ini, saya mau itu. Itu ini tidak apa namanya, tidak terpuji di sisi agama. Wajib tapi tidak terpuji. Wajib dipenuhi kalau sudah diucapkan tapi tidak terpuji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya mensifati yang namanya nazar sebagai itu cara mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil. Orang pelit itu kan enggak keluar kalau enggak dikasih sesuatu. Ya Allah, nanti kalau begini maka saya akan begitu. Itu kan berarti ngasih syarat kepada Allah. Itu bakhil namanya, gitu ya. Disebut sebagai bakhil. Nah, Abdullah ini adalah putra dari Abdul Muthalib dengan seorang istri yang asalnya dari Madinah. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam namanya Salma, gitu ya. Istrinya Abdul Muthalib namanya Salma. Ini aslinya dari Madinah. Kenapa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima di Madinah? Salah satunya karena beliau memiliki garis darah Madinah dari neneknya yang bernama Salma ini. Jadi ya bagaimanapun juga ya, pada kondisi-kondisi tertentu kepemimpinan itu terima secara dalam tanda kutip primordial. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kok bukan orang yang punya darah Madinah, mungkin lain cerita ketika beliau sambutan terhadap beliau ketika berhijrah dari penduduk Madinah yang keimanan belum sempurna, gitu ya. Nah, beliau diterima di Madinah jadi pemimpin bahkan sebelum penduduk Madinah semuanya masuk Islam, bahkan diterima oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu diterima sebagai pemimpin? Ya ada alasan, karena Nabi Muhammad juga dianggap orang Madinah, gitu. Abdullah ini putra yang sangat disayangi oleh Abdul Muthalib karena memiliki sifat-sifat yang paling istimewa. Ada kisah tentang pernikahan Abdullah dengan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi satu hari ayahnya Abdul Muthalib memerintahkan Abdullah untuk menemui ayahanda Aminah, gitu ya. Memang untuk dijajaki kemungkinan untuk menjadi berbesanan, gitu ya. Nah, Abdullah ini berangkat ke perkampungan Bani Zuhrah. Ini jarak perjalanannya cukup jauh, menyeberangi kota Makkah pada saat itu. Karena kalau Bani Hashim tinggalnya di dekat Ka'bah, Bani Zuhrah ini agak di luar kota Makkah perkampungannya. Nah, ketika dia sedang berjalan menuju ke perkampungan Bani Zuhrah, ada seorang tukang sihir wanita yang sangat cantik jelita. Yang sangat cantik jelita. Tukang sihir wanita ini melihat, gitu ya, di ubun-ubunnya Abdullah ini ada cahaya.
Di ubun-ubunnya Abdullah ini ada cahaya. Yang tukang sihir ini mengetahui apa yang ada di ubun-ubun Abdullah ini adalah tanda bahwa dia membawa bibit yang mulia. Maka tukang sihir wanita ini pun berdandan secantik mungkin dan kemudian merayu Abdullah. Nah, apa kata Abdullah? Ini memang cara Allah menjaganya. Kata Abdullah, saya punya urusan yang harus saya pertanggungjawabkan kepada ayah saya. Izinkan saya menyelesaikan urusan ini, setelah ini selesai nanti aku akan menemuimu. Apakah Abdullah tertarik? Tertarik, jelas. Wanita penyihir ini cantik sekali dan berdandan ya dalam apa namanya yang kita baca di Sirah Ibnu Hisham itu, dia berdandan seksi sekali lah istilah zaman sekarang. Apakah Abdullah tergoda? Iya, tergoda. Tapi untungnya Allah menjaganya gitu ya, dengan cara ya dia mengutamakan misi dari ayahnya untuk menemui ayahnya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah ini. Qadar Allah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diubah oleh makhluk ya. Begitu sampai di perkampungan Bani Zuhrah, ternyata oleh ayahnya Aminah binti Wahab gitu ya, tanpa sepengetahuan Abdul Muthalib ya. Maksudnya Abdul Muthalib penjajakan dululah kamu ke sana, coba lihat itu anaknya Wahab itu cocok enggak untuk jadi istri kamu. Begitu sampai di situ Abdullah merasa cocok, demikian pula bapaknya Aminah merasa cocok, akad nikah langsung. Jadi dia akad nikahkan di situ dan kemudian Abdullah diminta tinggal selama sepekan di perkampungan Bani Zuhrah. Nah, tentu saja kalau pengantin sepekan tinggal sudah kemudian melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh suami istri. Nah, setelah sepekan gitu ya, maka Abdullah hendak pulang ke perkampungan Bani Hasyim. Nanti rencananya Aminah beserta seluruh rombongan keluarganya akan mengantarkan Aminah ini ke Bani Hasyim, nanti menyusul Abdullah. Abdullah harus memberitahu bapaknya untuk menyiapkan sambutan yang layak gitu kan. Abdullah balik ke Mekah. Di perjalanan dia ingat punya janji sama satu lagi gitu kan. Dia punya janji sama satu lagi, ditemuilah wanita itu. Ketika ditemui wanita itu kemudian dia mengusir Abdullah. Kamu mau apain kesini? Loh, kemarin katanya kamu pengen gitu. Dan kata wanita itu, tidak, demi Allah yang aku inginkan bukan dirimu, tapi cahaya yang ada di ubun-ubunmu yang sekarang sudah hilang. Gitu ya, cahaya yang di ubun-ubunmu yang sekarang sudah hilang. Jadi kamu sudah tidak lagi mengandung bibit mulia yang kemudian kemarin ada. Oh ya, mungkin berarti sudah ke istri saya, kata Abdullah. Kan kemarin kami sudah menikah. Itulah sebabnya, pergi dari sini. Wanita penyihir itu pun mengusirnya, gitu ya. Jadi ternyata ada tanda yang dikenali oleh seorang wanita penyihir bahwa di ubun-ubun Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW itu tampak ada cahaya berpendar yang kemudian itu dikenali sebagai bibit unggul, bibit manusia pilihan Muhammad SAW yang ada dalam diri Abdullah. Yang begitu itu dia sudah berkumpul dengan istrinya, maka cahaya itu sudah pindah kepada rahim Aminah. Cahaya itu sudah pindah kepada rahim Aminah. Sehingga ketika balik, gitu kan, kemarin kan janjian gitu ya, nanti pulangnya kita apa yang dikendaki apa kita bisa bicarakan gitu kan. Ternyata wanita tukang sihir ini langsung mengusirnya. Singkat cerita, kemudian Aminah diboyong ke perkampungan Bani Hasyim. Di antara putra-putra Abdul Muthalib, meskipun Abdul Muthalib kaya raya, dia tidak menganggap kekayaannya sebagai miliknya. Karena dia adalah pemimpin kota Mekah, maka dia menganggap kekayaannya adalah kekayaan milik warga kota Mekah. Dia sudah mengatakan kepada anak-anaknya, nanti kalau aku mati, aku tidak akan mewariskan apa-apa untuk kalian. Kalau aku mati nanti, aku tidak akan mewariskan apa-apa untuk kalian. Maka putra-putranya ini dilatih untuk mandiri. Nah, karena Abdullah sudah punya istri, maka kemudian tidak lama setelah Aminah diboyong untuk menempati perkampungan Bani Hasyim di kota Mekah, maka yang terjadi adalah Abdullah harus segera pamit untuk melaksanakan rihlah li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita' wa sayf, perjalanan berdagang menuju ke negeri Syam. Jadi dengan modal yang ada, Abdullah berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Kira-kira ketika itu usia kandungan Aminah baru sekitar 3 bulan. Dia berangkat menuju ke negeri Syam. Perjalanan 1 bulan gitu ya. Kemudian di sana urusan-urusan sampai juga 1 bulan itu, kemudian perjalanan kembali itu juga 1 bulan, tapi belum sampai kota Mekah gitu ya.
Abdullah sakit, kemudian dirawat di kota Yathrib, di kota yang kelak akan menjadi Madinatul Munawwarah, di perkampungan ibunya, di perkampungan nenek Rasulullah SAW di Madinah. Abdullah ini dirawat karena sakit. Anak buahnya Abdullah kembali ke kota Makkah, kemudian melaporkan kondisi Abdullah yang tidak mungkin melanjutkan perjalanan dan sedang dirawat di kerabat-kerabat ibunya di kota Madinah, di kota Yathrib. Maka kemudian Al-Haris bin Abdul Muthalib, kakak tertuanya Abdullah, putra Abdul Muthalib yang paling senior, ini kemudian bergegas berangkat ke Madinah, berangkat ke Yathrib untuk kemudian melihat keadaan Abdullah. Qadarallahu ma syaa fa'al, ketika Al-Haris bin Abdul Muthalib sampai di kota Madinah, maka ternyata Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Jadi Abdullah wafat ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya, kira-kira usia kandungan 6 atau 7 bulan yang terjadi pada saat itu. Sehingga Al-Haris bin Abdul Muthalib pulang dengan membawa kabar duka cita ke kota Makkah. Dan yang paling terpukul, paling sedih adalah Abdul Muthalib dan tentu saja Aminah. Jadi sebagai bapak kehilangan seorang anak yang sangat dikasihi, sebagai istri kehilangan suami yang sangat dicintai, yang baru saja, ya coba bayangkan, baru 3 bulan pernikahan ditinggal pergi, gitu ya, bulan ke-6 sudah suaminya wafat, gitu. Keadaan yang sangat prihatin dan sedih bagi seorang Aminah. Maka hari-hari Aminah, karena tidak ada tempat untuk mengobrol dan mengadu, gitu ya, Masya Allah ini jadi teladan untuk ibu-ibu. Aminah ini setiap hari bicara dengan bayinya. Aminah ini setiap hari kalau berkeluh kesah, curhat, istilah orang sekarang gitu ya, curhatnya sama bayinya. Yang diajak ngobrol adalah bayinya. Dan ini juga barangkali gitu ya akan mengilhami penelitian-penelitian di masa modern yang kemudian menyebutkan anak dalam kandungan ini kalau kemudian diberi stimulan oleh ibunya, diberi stimulus, diberi rangsangan-rangsangan untuk berkomunikasi, bicara, anak ini insya Allah cerdas gitu. Rasulullah adalah manusia yang paling cerdas. Dan ternyata manusia yang paling cerdas ini sejak dalam kandungan diajak ngobrol sama ibunya karena ibunya sepi, ditinggal suaminya, ditinggal oleh ayahanda bayi ini, dan bahkan ditinggal wafat yang kemudian tidak bisa kembali lagi. Rasulullah SAW ini diajak berbincang oleh ibundanya selama dia di dalam kandungan, gitu ya. Aminahnya juga tidak tahu apakah bayinya mendengar atau tidak, tapi dia merasakan satu rasa lega kalau sudah cerita kepada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan satu plong longgar di dalam hati atas beban-beban berat yang dia rasakan, kesedihan yang sangat mendalam. Terhibur dengan gerak-gerak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perutnya yang seakan-akan merespon apa yang menjadi cerita-cerita, curhat-curhat ibundanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini kehamilan Aminah. Dan kehamilan Aminah ini diikuti mimpi yang terjadi beberapa kali berulang. Pada salah satu mimpinya yang dilihat oleh Aminah dalam mimpinya adalah bahwasanya, ini mungkin di awal kehamilannya, dia melihat pada suatu malam bulan purnama, lalu bulan purnama ini kemudian jatuh ke pangkuannya lalu masuk ke dalam perutnya. Ini yang dilihat oleh Aminah. Kemudian juga mimpinya Aminah yang lain, dia bermimpi bahwa dari arah farjinya, dari arah kemaluannya, ketika dia merentangkan sedikit kakinya, maka akan memancar cahaya yang menerangi seluruh ufuk, gitu ya. Jadi nanti untuk barangkali takwilnya tentang kelahiran Rasulullah SAW dari rahimnya Aminah, gitu ya, yang kemudian keluar dari kemaluannya dan itu menerangi seluruh alam, gitu ya. Jadi mimpi-mimpi Aminah tentang bayi yang ada dalam kandungannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sampai tibalah waktu bagi Aminah untuk melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dan kita kemarin sudah menyinggung tahun terjadinya kehamilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
disifatkan sebagai amfil, tahun gajah, karena memang riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tahun tersebut adalah tahun penyerbuan Abrahah ke kota Makkah. Orang Makkah itu hampir tidak pernah lihat gajah, iya kan? Jadi makanya lihat gajah yang menyerbu itu satu apa namanya kehebohan yang luar biasa kan? Yang baru pertama kali lihat gitu. Nah, dulu ketika bala tentara sekutu datang bawa tank-tank besar banget itu di Surabaya itu, arek-arek Surabaya lah yang gumun gitu. Lihat tank besar-besar gitu ya. Ya sama kita lihat gajah, apa orang kita lihat tank pertama kali sama mereka, orang-orang Quraisy pada saat itu melihat gajah, maka tahun kehebohan itu disebut tahun gajah. Meskipun beberapa peneliti masa kini ini meragukan tahun gajah sebagai exactly tahun kelahiran Rasulullah SAW. Beberapa catatan di Habasyah, di Abyssinia maupun di Yaman itu mengarah pada penyerbuan Abraha itu terjadi kira-kira 20 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi apakah betul atribut bahwa tahun kelahiran Rasulullah SAW disebut sebagai tahun gajah? Gitu ya. Tapi Allah alam bisawab, kita tidak bicara tentang akurasi tahun gitu ya, antara kelahiran Rasulullah SAW dan kejadian penyerbuan oleh Abraha. Yang jelas adalah pada kelahiran Rasulullah SAW itu terjadi beberapa peristiwa yang tercatat dan di cross-check ke sumber informasi yang ada di negeri-negeri setempat. Apa peristiwanya ketika Rasulullah SAW lahir? Yang pertama, 14 balkon di Istana Kisra itu runtuh. Istana Kisra itu ada di Madain, ada di Ctesiphon, di Irak sekarang. Istana Kisra Persia itu ada di Ctesiphon, sebuah kota kuno yang ada di Irak. Nah, pada bulan yang dikonversikan sama dengan Rabiul Awal, kalau di Masehi-kan tahun 571 itu, memang terjadi gempa di Persia yang menyebabkan 14 balkon Istana Kisra runtuh, dan bahkan api abadi yang disembah oleh kaum Majusi dinasti Sasania Persia itu padam. Ya, bahwa Allah menciptakan sebab gitu ya. Sebabnya gempa. Itu memang sebab yang kemudian Allah Maha Kuasa untuk menghadirkannya. Tapi memang catatan sejarah Persia menjadi saksi bahwa peristiwa itu terjadi, 14 balkon Istana Kisra runtuh ditambah dengan api Majusi yang padam. Jadi api Majusi padam itu kan catatan yang sangat penting dalam sejarah Persia. Kenapa? Karena itu api sesembahan yang kemudian diambil dari sumber api abadi yang kemudian diharapkan tidak akan mati selama-lamanya. Ternyata pernah padam gitu ya. Pernah padam. Kejadian padamnya itu ada catatan tahunnya, dan kalau di kronologis dicocokkan maka cocok dengan tanggal dan bulan dan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut di dalam hadis. Jadi cross check-nya adalah hadis dengan catatan sejarah Persia. Demikian pula gereja di Buhaira, sebuah kota yang ada di negeri Syam, ini ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, gereja ini juga runtuh. Gitu ya. Ya mungkin faktor dari gempa yang sama. Tetapi jelas gitu ya. Allah yang menciptakan sebab dengan adanya gempa adalah Allah juga yang telah memberikan kabar kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa ajaib yang mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan termasuk pada kelahiran Rasulullah sallallahu itu, Makkah itu mengalami peristiwa yang dalam catatan hadis tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, yaitu pada suatu malam seakan-akan gitu ya, seperti siang. Di kelahiran Muhammad SAW ini terjadi pada suatu malam, tapi malamnya seperti siang, terang benderang bercahaya. Bahwa kemudian ada nanti akan ada catatan tentang jatuhnya, nah, kalau Mekah terang benderang, Jogokaryan gelap gitu. Ya.
Nah, pada saat itu terjadi catatan sejarahnya tahun 571 Masehi itu di dekat kota Mekah itu ada jatuh meteorit. Jadi kita bisa bayangkan kenapa Mekah terang benderang pada malam itu, bisa jadi meteorit yang jatuh itu kan gesekannya dengan atmosfer menimbulkan cahaya yang sangat terang. Gitu ya. Dan kemudian jatuh. Ya, tapi intinya gitu ya. Ya Allah yang menciptakan sebab bahwa Mekah terang benderang karena jatuhnya meteorit gitu ya, adalah juga Allah yang kemudian mengutus nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi kabar gembira tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau lahir itu di dalam keadaan alam yang berbeda daripada alam-alam keadaan yang lain, yaitu Mekah, langit Mekah tiba-tiba terang benderang selama beberapa saat gitu ya. Bahwa ada catatan sejarah tahun 571 di dekat kota Mekah ada meteorit jatuh. Nah, meteorit jatuh itu ketika menggesek atmosfer gitu, itu kan pasti menimbulkan cahaya terang yang menyilaukan. Jadi kenapa kok Mekah terang benderang ketika Rasulullah SAW lahir? Mungkin fenomena sainsnya adalah jatuhnya meteorit, tetapi di luar itu adalah soal bahwa memang inilah yang dalam hadis kita imani sebagai tanda salah satu yang mengiringi, peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, menurut beberapa riwayat, beliau lahir dalam keadaan sudah terkhitan, berbeda dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain kita ini perlu disunat gitu ya, dikhitan supaya bersih. Nah, Nabi sallallahu alaihi lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi kalau Aisyah pernah bikin puisi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu puisinya Aisyah berbunyi, engkau lahir seakan-akan tanpa celah, seakan-akan engkau dilahirkan, seakan-akan engkau diciptakan sesuai kehendakmu gitu ya. Seakan-akan engkau ini diciptakan sesuai keinginanmu gitu ya. Aku pengennya hidungnya gini, aku pengennya matanya gini, aku pengennya. Nah, seakan-akan kata Aisyah itu saking sempurnanya Rasulullah SAW itu, seakan-akan beliau itu diciptakan sesuai dengan keinginan yang diciptakan. Insyaallah kita sambung dengan pembahasan tentang peristiwa-peristiwa antara kelahiran Rasulullah SAW dan pertumbuhan beliau pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.